bekas penyerang JDT Fernando Rodriguez ledak gol pertama bersama Persis Solo. Penyerang baru Persis Solo, Fernando Rodriguez berjaya membantu kelab barunya menang ke atas Bayangkara FC 1-0. Beliau berjaya menjaringkan gol menerusi tandukan melalui sepakan percuma ditanduk masuk menembusi gawang Bayangkara FC. Persis Solo kini menduduki tangga ke-15 Liga Indonesia selepas 4 kali kekalahan dan 1 kemenangan. Ini merupakan penampilan kedua buat Fernando Rodriguez bersama Persis Solo. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.